Penyakit kuno. Aku terus tuh. Cabul. Baik anak-anak, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Baik anak-anak, ini hasil dari ulangan kalian kemarin. Dapat nilai terbaik dikasihnya adalah aku. Dan tiga terendah adalah Putra, Yasin, dan Dayat. Ibu harap Putra, Yasin, dan Dayat bisa belajar dari aku. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ada apa kamu datang ke sini? Saya sering dibully tuh, Bu. Dibully oleh siapa? Oleh dirinya dia itu, Bu. Itu karena masalah apa ya? Enggak tahu, Bu. Oke, habis ini saya akan menindaklanjuti mereka. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bisa, kita disuruh ke ruang B-nya, Cah. Sekarang ayo. Ya, kalian saya panggil ke sini karena saya mendapat laporan dari Nak Agung bahwa kalian sering membeli dia. Apakah benar? Murah ya, enggak tahu. Jangan berbohong. Tidak pernah, Ibu. Hanya sekali.
Itu karena masalah apa kalian membuli aku? Gimana aku? Nanti rugi. Karena enggak kasih contoh. Harusnya kalian itu belajar sendiri, jangan mencontek orang lain. Kalian itu sudah besar. Bagaimanapun pembulian itu tidak boleh ada di sekolah ini. Ya, Bu. Saya harap. Kamu kenapa nak? Kau babak belur? Aku sering dibully di sekolah. Yo. Aku pengen pindah di sekolah. Yaudah nak, sabar aja. Nanti semuanya itu pasti hanya jadi. Nanti pasti ada imbalannya. Yaudah nak, cukup diterima aja dengan ikhlas. Ya Allah, kenapa aku selalu dibuli seperti ini? Padahal aku tidak mengganggu mereka, tapi mereka selalu menggangguku. Rasanya aku ingin menyerah dan menghidup. Kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Maaf Bu, sebenarnya saya dan teman-teman saya sering membuli Agung dan membuat dia tersakiti. Saya turut berduka cita. Astagfirullah. Kenapa kamu begitu nak ke dia? Apa salah dia nak? Ya Bu, saya hilaf Bu. Sekarang bagaimana nak, kalau udah begini ya sudah. Dengan Amanah dari cerita ini adalah janganlah kalian membuli sesama teman kalian, karena itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Bisa saja orang yang dibuli itu merasa trauma berkepanjangan. Oke? Let's go!